Penyanyi Nabila Maharani dipersunting rekan seprofesi, Triswaka, hari ini. Setelah menikah, ia menuliskan sebuah janji. Hal itu ditulis Nabila Maharani saat mengunggah video singkat yang berisi momen foto-foto kemesraan dengan Triswaka. Ia berharap bisa membangun rumah tangga yang penuh keceriaan. Sekadar diketahui Nabila Maharani dan Triswaka dijuluki netizen duet romantis. Itu dikarenakan setiap konten menyanyi mereka selalu membuat baper banyak orang. We will build a happy family. Amin til jannah, tulis Nabila. Triswaka juga langsung mengunggah foto pernikahan. Bersama Nabila Maharani, ia berpose saling menatap satu sama lain dengan memegang buku nikah. Alhamdulillah sah, tulis Tri. Pernikahan Triswaka dan Nabila Maharani berlangsung di Yogyakarta. Acara itu digelar secara tertutup dengan hanya dihadiri oleh keluarga dari kedua pengantin. Nabila Maharani mengungkapkan kebahagiaannya karena acara pernikahan yang mengusung adat Yogyakarta itu berjalan dengan lancar. Alhamdulillah hari ini acara yang sudah direncanakan oleh kedua keluarga tadi lancar, akad dimulai jam 7 pagi. Sudah prepare dari subuh, kata Nabila Maharani saat menggelar konferensi pers virtual, Kamis, 27 April 2023. Triswaka juga merasa lega karena pengucapan ijab kabul juga dilakukan dengan satu tarikan napas. Alhamdulillah lancar, pengucapan ijab kabul, tutur Triswaka. One take one shot, timpal Nabila Maharani. Diketahui, mahar yang diberikan oleh Triswaka kepada sang istri berupa seperangkat alat salat, uang tunai senilai Rp270.420, dan logam mulia sebesar 23 gram. Adapun makna dibalik mahar tersebut merupakan tanggal dari pernikahan keduanya. Sesuai kami buat dengan tanggal pernikahan Rp270.420, biar sesuai angkanya, sama tanggal pernikahan, terang Nabila Maharani. Berat logam mulia, sesuai tahun, jadi 23 gram, jadi pas 27042023, jelasnya. Kemudian, pengantin baru tersebut mengungkapkan mengapa pernikahan tersebut digelar secara tertutup dengan hanya mengundang pihak keluarga saja. Memang awalnya antara keluarga Abang dan keluarga Nabila, memang private saja, ujar Nabila Maharani. Keluarga inti sebagian besar datang semua, timpal Triswaka. Begitulah informasinya, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Bagi yang sudah bersedia lakukan, kami ucapkan terima kasih.